ketemu lagi dengan saya Dian Bray. Oke Bray, sulit nggak menjadi seorang YouTuber? Sulit. Kenapa sulit? Karena kita malas. Kenapa malas? Karena kita bingung konten apa yang akan kita buat. Jadi gimana solusinya? Solusinya adalah kita harus terlebih dulu memikirkan konten video yang akan kita upload di dalam channel YouTube kita. Menjadi seorang YouTubers, tantangannya adalah mencari konten-konten inspiratif untuk penikmat YouTube yang ada di dunia ini. Ini adalah tantangan-tantangan yang sangat begitu sulit saya pikir. Namun, tantangan ini menjadi sebuah peluang ketika kita ada keinginan dan ada kemauan. Seorang YouTuber pemula harus memikirkan konten terbaiknya untuk dinikmati oleh banyak penikmat YouTube. Terutama kita harus memiliki sebuah kesan dan pesan untuk para YouTuber pemula. Agar supaya apa? Agar menarik perhatian para penikmat YouTube. Di dalam sebuah perjalanan sebagai YouTubers, tidak seperti yang kita bayangin, segampang yang kita pikirkan, atau semudah yang akan kita lakukan. Tapi memang seorang YouTubers, apalagi YouTubers pemula seperti saya hari ini, memikirkan sebuah inspirasi dan motivasi yang harus saya berikan kepada para penikmat YouTube yang ada di daerah kita ataupun di Indonesia, bahkan di dunia, adalah sebuah tantangan. Bray, menjadi seorang YouTubers itu, Bray, banyak langkah yang harus kita perbuat. Baik itu berpikir secara luas, mencari inspirasi-inspirasi, menggali motivasi dalam diri untuk dikembangkan ke orang lain. Setelah dalam dan sebagai YouTubers ini juga langkah ketentuan yang ada ditetapkan oleh YouTube itu juga harus kita capai. Yang pertama, kita harus mencari 1000 subscriber. Lalu setelah itu kita diperintahkan kembali untuk mencari 4000 jam tayang. Artinya apa? Artinya memang seorang YouTubers ini bukan kerja yang segampang yang kita bayangin. Tapi seorang YouTubers ini adalah pekerja keras mencari 1000 subscriber itu, Bray. Tidak segampang yang dia pikirkan. Itu sangat berat. Apalagi mencari 4000 jam tayang. Mau berapa viewers yang harus kita kumpulkan dalam video kita. Tapi yakin dan percaya, Bray, untuk menjadi YouTuber sukses, kita harus percaya dan termotivasi serta jadikan ini sebuah hobi untuk kita menjadi seorang YouTuber pemula. Terima kasih, Bray. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Nanti kita akan memberikan informasi-informasi aktual, terpercaya dan berani untuk kita terus berinteraksi dalam channel Dian Bray. Oke Bray, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bray.